Saudara, tingginya permintaan penginapan di sekitar kawasan inti ibu kota Nusantara dimanfaatkan warga untuk membangun penginapan. Seperti salah satunya Guest House Asnor yang terletak di Jalan Negara Desa Bumi Harapan. Letak penginapan yang hanya sekitar 2 km dari titik nol IKN ini menjadi nilai plus sehingga tamu penyewa tak sepi peminat. Penginapan yang beroperasi bulan Mei 2024 memiliki 6 kamar dan mematok tarif per kamar Rp500.000 per hari. Permintaan penginapan meningkat drastis menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya digelar di IKN. Di belakang sisi ini memang full karena banyak tamu-tamu yang berkunjung, baik dari Indonesia, dari Markas TNI yang datang menginap di sini. Mengikuti upacara Agustus.